Itulah, engkau orang tak mau dengar cakap aku. Dulu kalau engkau orang mau dengar cakap aku, dah selamat pun. Kita dah pindah pun. Ya tak iyalah, Din. Rumah yang kau cakap dulu tu, dah ada orang tinggal belum? Rumah yang mana tu? Yang kau cakap tu. Rumah yang itu masih kosong lagi. Tapi kalau kita apply, dapatlah. Bagus juga. Berapa bilik ada, Din? Bilik yang aku tengok ada dalam 3 bilik lah yang kosong. 3 bilik bagus lah. Kita satu orang satu. Itulah. Besar tak bilik itu? Itu besar tak? Berapa besar lah bilik tu, Je? Jadi panjang dia tu 7 kaki, kau tahu? Lebar dia tu membawa ke 3 kaki. Di dalam dia tu sama dengan panjang 7 kaki lah. Besar juga. Bagus nama tu ya. 7 kaki panjang dia. 3 kaki dia, bang. Ada dalam pula, ya. Itu kubur tempat aku nak mampus, Pak Alul. Kini cakap dikurung naik darah saja. Cik, kalau tak boleh kerja ubat time pun, tak apalah, Cik. Tapi saya minta tolong sedikit, boleh tak? Minta tolong apa? Tolong pinjamkan saya, Cik, punya buah. Dadu lah. Dadu. Lain kali cakap, bayar terang. Nah. Tapi ingat. Ini buah dadu, kalau buka, hanya 3 kali aja. Baik, Cik. Ini apa ke ini? Baiklah, sekarang saya nak tanya pada murid-murid yang baru. Cik Ramli, ini apa ke huruf ini? Dia ada tanah. Ada ekor. Dan ada satu mata di tengah-tengah. Matanya satu saja, Cik? Satu. Ada ekor. Atas tanah. Huruf lambang tanah. Bapa saya. Yang ini bukan lambang tanah, Cik Ramli. Yang ini untuk G. Jin dengan mambang kan tak jauh. Tidak apa ini. Cik Ajis, huruf apa ke huruf ini? Huruf ini sama dengan huruf Jin. Tetapi tak ada matanya tadi. Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jin. Oh, Jin mata buta lah cikgu. Mata buta. Yang ini bukan Jin buta, Cik Ajis. Yang ini huruf Ha. Sekarang Cik Sudin pula. Ya, itu. Kenal tak dengan huruf ini? Saya kenal, Cik. Huruf ini sama dengan huruf Jin. Huruf Jin matanya di tengah-tengah. Tapi huruf ini matanya di atas. Jin ni mata tengah-tengah. Ini mata di atas, Cik. Jin pakai kunci. Pak Abu tu ketawa terlalu banyak sangat. Cik. Sebab sekarang Pak Abu pula. Yang mana? Yang ini. Oh, ini saya kenal, saya tahu ni huruf ini. Bukan huruf M. Lah, jangan suka selalu ketahukan orang. Cikgu? Yang ini bukan huruf M. Yang ini huruf H. Huruf H?